杨开，你入门三年，一百四十七场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？<laughs> 乱世子，随便你。废<对>还是早点逐出师门为好。不屈之欢永不言败，偏要赢一场给你们看看。<laughs> 好。 Halo kakak semua, coba lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini ekspresi Swirling tertegun, kemudian dia mengangguk, sehingga ekspresi tekad muncul di wajah pria Parubaya itu kekuatan lembut air keluar dari tubuhnya, dan aura air antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Kemudian, tetesan air kristal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di samping pria parubaya itu. Segera, pilar air itu melesat seperti anak panah dari tali, badar klan tulang dari segala arah, mengandung kekuatan yang sangat kejam. Ayo pergi, Teriak pria parubaya itu sambil memegang segel dengan kedua tangannya. Tetesan air yang ditembakkan berkumpul di udara dan membentuk panah air dengan kekuatan berlipat ganda. Namun, klan Tulang yang berkumpul di sekitar pria parubaya itu bersikap acuh tak acuh dan membiarkan panah air menembus tubuh mereka. Bahkan, reaksi mereka hanyalah menggerakkan tubuh mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Saat panah air mulai terbentuk, roh air telah berubah menjadi kabut dan menghilang ke dunia begitu saja. Dia adalah roh air dan terlahir dengan kekuatan magis. Saat itu, yang juga sangat menderita karena gerakannya ini. Namun, pada akhirnya dia mengadakan metode iblis tua untuk menaklukkan Zwilling, tapi Swilling masih tidak bisa melarikan diri. Salah satu ras tulang tiba-tiba menatap ke suatu tempat di kehampaan. Kekuatan kesadaran spiritualnya meledak, dan serangan tak terlihat terjadi. Sosok itu muncul kembali dari udara. Dia terjatuh, dan darah merah menguncur dari mulut dan hidungnya, dan semburan tawa aneh keluar dari mulut beberapa klan tulang. Tetapi karena tidak banyak daging dan darah, suara mereka terdengar seperti tangisan hantu, dan serigala melolong yang sangat keras. Kemudian, salah satu klan tulang menatap Suilin dengan rakus. Jelas juga tertarik pada darah dan dagingnya. Karena dengan tubuh roh air, memungkinkan mereka pulih lebih cepat daripada daging dan darah prajurit biasa. Hanya saja sebuah kilatan cahaya hijau mencegat Suilin sebelum dia mendarat di tanah yang membuat mata beberapa klan tulang membeku. Kemudian mereka semua melihat ke arah cahaya hijau dengan terkejut dan antusias. Mereka sepertinya berkomunikasi dengan cepat satu sama lain. Saat kesadaran spiritual mereka meledak. Dipeluk oleh seseorang, Suiling akhirnya melihat siapa yang menyelamatkan hidupnya dan berseru. Yang kai? Kita akan membicarakannya nanti. Yangke melambek kepada pria Parubaya yang linglung di bawah. Ayo! Pria Parubaya itu melompat ke pesawat orang aling tanpa berpikir. Dalam kilatan cahaya biru, Yangke telah membawa pria Parubaya dan Swilling 100 mil jauhnya. Namun beberapa klan tulang tidak menghentikannya, seolah-olah mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka hanya melihat punggung Yangke yang menghilang dan tersenyum aneh. Setelah kesadaran beberapa orang berkomunikasi beberapa saat, salah satu klan tulang mengangguk dan segera meninggalkan kota Akualan dan menuju ke laut. Ribuan mil jauhnya dari kota Swilan di sebuah lembah yang akan melepaskan pria parobaya dan Swiling yang diselamatkan. Dan mereka bertiga saling memandang, terdiam sesaat, dengan ekspresi berat di wajah mereka. Swilling masih sedikit lemah, dia baru saja terkena serangan kesadaran klan Tulang, menyebabkan beberapa luka padanya. Pria parubaya itu buru-buru mengeluarkan beberapa pil dari tas kiankunnya dan meminta Swiring untuk meminumnya. Melihat dia pulih dari meditasi, pria parubaya itu perlahan-lahan merasa lega, menoleh ke Yankel, dan berkata sambil mengepalkan tinjunya, "Terima kasih, adik, karena telah menyelamatkan hidup kami sekarang, dan saya sangat berterima kasih." ke mengangguk ringan. Ini hanya masalah usaha. Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Pria parubaya itu memandang Yangke dengan bingung. Yangke tersenyum ringan dan malah bertanya. Anda adalah Suyun, penguasa kuil air, kan? Tepat sekali. Suyun mengangguk. Saya harus memanggil apa adikku? Sudah saya bilang pada Anda, itu Yangkai. Sui Ling menyelang. Mendengar itu tubuh Sui Yun bergetar. Dia memandang Yangkai dengan heran dan berseru. Maaf, Anda adalah penguasa tanah suci sembilan surga. Saya buta. Setelah mengetahui identitas Yangkai, gelar Sui Yun segera berubah. Saat ini tidak ada seorang pun di daratan yang berani meremehkan penguasa tanah suci sembilan surga tapi bagi Yangke sangat mudah untuk mengidentifikasi identitasnya karena hanya ada satu orang suci di kuil air dan itu adalah Master Kuil Suiyun. Ditambah dengan kepeduliannya terhadap Yang Yangke secara alami dapat mengidentifikasi identitasnya. Yangke, kenapa Anda ada di sini? Suiling bertanya sambil menatap Yangke sambil memulihkan diri. Lewat, yang kemudian kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Dari mana datangnya klan tulang di kota Kuakwalan? Klan tulang? Sui Yun terkejut. Itu adalah tulang-tulang yang dapat menyerap esensi daging dan darah. Yang ke segera menjelaskan. Tuan Suci yang tahu tentang mereka. Sui Yun tampak terkejut dan bertanya dan penuh semangat. Yang akan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi saya telah melihatnya sebelumnya, dan saya telah melihatnya baru-baru ini. Apakah senior Sui tahu dari mana mereka berasal? Kami juga tidak mengetahuinya dari mana asalnya. Setahun yang lalu, sebuah gunung es yang akan mencair melayang di dekat kuil air. Kemudian, para murid menemukan kerangka di dalamnya. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Tetapi sampai beberapa bulan yang lalu, saya tidak tahu mengapa kerangka itu tiba-tiba hidup. Saat Sui Yun berkata dengan sederhana dan akan mendengarkan dengan tenang, baru kemudian dia tahu bahwa setelah klan tulang hidup kembali, dia membunuh semua orang di kuil air dan menyerap esensi dari daging dan darah orang mati, sehingga kekuatannya dengan cepat pulih. Ketika Sui Yun menyadarinya, dia menyatukan semua penguasa kuil air. Dan membayar harga dengan membunuh dan melukai lebih dari selusin orang. Tapi, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa membunuh klan tulang, dan pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain membakarnya. Namun, cara ini adalah cara yang tepat, membiarkannya mati sepenuhnya. Tapi, itu hanya bertahan selama beberapa bulan, tetapi beberapa hari yang lalu banyak kerangka menakutkan muncul dari segala arah di kuil air dan seluruh kuil air jatuh dalam sekejap. Kerangka itu, ya, klan tulang sangat kuat. Mereka memiliki banyak master yang telah masuk ke alam suci, yang terlemah ada di alam transenden. Tidak ada yang namanya alam abadi. Dan setelah mereka membunuh orang, mereka dapat menyerap inti dari daging dan darah yang digunakan untuk memulihkan diri dan membentuk tubuh seseorang setelah 2000 murid kuil air saya dibantai dalam semalam dan lebih dari selusin pulau di sekitar jatuh. Sekarang kuil air hancur. Yun tampak sedih. Pada akhirnya tidak banyak orang yang lolos yang membuat saya tidak berdaya dan hanya bisa melindungi ling er dari pulau-pulau dan datang ke kota Swilan. Tetapi saya tidak menyangka beberapa klan tulang mengejarnya ke sini sehingga kehidupan kota Swilan akan hancur. Ayah, ini bukan salah Anda. Swiling menghiburnya. Tapi kuil air hancur di tangan saya. Swiyun kesakitan. Mereka mungkin berasal dari dunia Gletser. Yang dia tampak murung. Dunia Gletser? Swiyun memandangnya dengan heran. Di sana ada sekte es. Yang waspada. Apakah kuil air Anda pernah melakukan kontak dengan Sekte S dalam beberapa bulan terakhir? Bagaimana situasi di sana? Ya, beberapa bulan yang lalu. Dan kerangka itu hidup kembali beberapa hari yang lalu. Jawab Suyun. Kalian pulihkan diri di sini. Saya akan memeriksa situasinya. Kata Yang ke. Lalu dia menggunakan pesawat orang lain dan ingin pergi. Yang ke. Jangan pergi. Suiling berteriak dengan mendesak. Orang-orang itu sangat kuat, sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi sendirian. Mereka berada di alam suci dan mereka masih bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka. Setelah membunuh orang, Tuan Suci Yang, Anda memiliki masa depan yang cerah. Suiyun juga membujuk Yangke jika kalian sudah pulih, pergi dari sini dan saya akan segera mencari Anda. Yang Gai buru-buru memberikan beberapa kata dan menghilang. Mendengar itu, Su Yun dan putrinya ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya harap dia aman dan sehat. Su Yun mengelola nafas berat. Di depan kerangka yang menakutkan itu, dia, penguasa kuil air, tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan melihat ke belakang, dia masih memiliki ketakutan yang masih ada. Setelah cahaya hijau berkedip-kedip, dan Yangke dengan cepat terbang menuju ke arah kuil air. Sekarang, klan tulang muncul di kuil air dalam skala besar, menduduki pulau kuil air, dan membantai 2.000 murid kuil air. Jadi tidak mungkin mereka muncul tanpa alasan. Jika Yangke menebak dan benar, klan tulang ini pasti berasal dari sekte es. Bagaimanapun, CTS telah menjaga dunia Glacier untuk mempersiapkan kemunculan klan tulang. Yangka tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, orang-orang CTS harus tahu bahwa klan tulang tidak punah, tetapi tersembunyi di bawah Glacier, jadi mereka tetap di sana. Namun, mereka mungkin tidak tahu di mana klan tulang disembunyikan. Ketika klan tulang ini tidak pulih, mereka tidak berbeda dengan orang mati, sehingga sulit dideteksi. Tapi sekarang, sejumlah besar anggota klan tulang telah muncul di kuil air, dan situasi di pihak Sekte S benar-benar mengkhawatirkan. Lagi pula, Suyen masih di Sekte es. Jadi, bagaimana yang ke tidak cemas? Setelah beberapa saat, yang ke kembali ke kota Sembilan lagi. Namun kota itu benar-benar tak bernyawa saat ini, tanpa jejak orang yang masih hidup. Bahkan anggota klan tulang tidak tahu kemana mereka pergi. Dan bahkan tulang orang mati pun telah hilang. Karena yang tersisa di kota Suiran hanyalah tembok pecah dan noda darah di tanah. Setelah melintasi kota biru air yang ketiba di langit di atas kuil air dalam sekejap. Kemudian gelombang aura yang begitu dasar hingga membuat jantung berdebar-debar menyebar dari bawah. Kepala Yangka ke sangat menakjubkan, dan dia melepaskan pikiran spiritualnya dan diam-diam merasakannya. Dan warnanya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya. Karena di bawah ini setidaknya ada puluhan klan tulang yang telah masuk ke alam suci. Dan ratusan orang yang telah mencapai alam transenden termasuk banyak yang telah mencapai alam suci tingkat kedua atau ketiga. Dengan kekuatan sebesar itu, maka tidak akan ada sekte manapun di dunia yang mampu melawan. Jadi dapat dikatakan bahwa jika mereka bertekad untuk mendominasi benua Tongsuan, Suan, mereka dapat dengan mudah mencapai tujuan ini. Sekarang segalanya telah berubah, dan kata-kata culing siu dari hari-hari sebelumnya masih terngiang di telinganya dan menjadi kenyataan saat ini. Dengan kecepatan yang ke dengan cepat dia lewat dalam sekejap, tanpa berpikir untuk turun menemui klan tulang itu untuk sementara waktu. Ketika cahaya hijau lewat, klan tulang terkuat di bawah benar-benar mengangkat kepala dan melihat ke arah kiri yang ke pesawat olang alim bintang. Seorang pria paruh baya dengan mata hijau meletakkan tangannya di belakang punggung dan berteriak dengan suara rendah, dengan ekspresi terkejut di matanya. Jelas, sekarang klan tulang, tulang ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilihat yang ke sebelumnya. Dia sudah memiliki tubuhnya sendiri, terlihat seperti orang biasa. Memiliki kulit kemerahan dan memancarkan vitalitas yang kuat di tubuhnya orang yang menakutkan. Tuan, ini pesawat orang alim bintang yang baru saja kami lihat di kota itu. Apakah Anda mengambilnya kembali? Pria baya itu menggerakkan kepalanya. Pesawat orang alim bintang terlalu cepat untuk mengejarnya. Tapi temukan cara untuk mencari tahu tentang pesawat orang alim bintang ini dan asal-usul manusia ini. Iya, jawab anggota klan tulang lain. Sepertinya dia akan pergi ke dunia Glacier untuk apa dia pergi ke sana? Apa hubungannya dengan orang-orang itu? Lelaki tua itu merutkan kening sambil berpikir. Setengah jam kemudian, Yangke berhasil sampai di dunia glacier yang luas. Namun, saat dia tiba di sini, Yangke merasakan aura yang tidak biasa mengalir melalui dirinya saat ini. Kekuatan kehampaan Melihat ke atas, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada pintu masuk ke terowongan void yang jaraknya puluhan mil. Sekitar belasan kaki di atas tanah. Kekuatan besar dari kehampaan disalurkan dari terowongan kosong ini yang membuat Yangke tampak terkejut. Namun dia tidak pergi mencari tahu kemana arah terowongan kosong itu dan dengan cepat melepaskan pikiran spiritualnya untuk menjelajahi dunia Glacier. Akibatnya, dia sangat kecewa karena seluruh dunia glasier tidak bernyawa. Para murid CTS yang awalnya tinggal di sini telah lama menghilang dan puncak es tempat mereka tinggal di sini sebelumnya juga telah runtuh yang menunjukkan pertarungan yang mengejutkan. Di dunia es dan salju yang putih bersih, banyak tempat yang diwarnai dengan bekas warna merah cerah yang membuat hati yang ketiba-tiba tenggelam ke dasar. Lagi pula, dia dan Suyan sudah dekat satu sama lain sejak lama. Selama jarak mereka tidak terlalu jauh, mereka bisa dengan jelas merasakan kehadiran satu sama lain. Tapi sekarang dia tidak bisa merasakan nafas Suyan. Dan kemungkinannya dia telah meninggal atau dia sudah pergi dari sini. Wajah Yangke galak, auranya keras dan dia berusaha keras menenangkan pikirannya. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa bahwa yang terakhir mungkin memiliki nama keluarga yang lebih baik. Pemimpin CTS, Kingya, adalah seorang pejuang yang telah mencapai Alam Suci tingkat ketiga, dan beberapa tetua juga berada di Alam Suci. Bahkan jika Klan tulang, mak bangkit kembali di sini dan menyerang mereka, CTS tidak mungkin benar-benar musnah. Jadi, kemungkinan King yang melarikan diri bersama mereka. Setelah dianggap berpikir, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah koridor kosong. Meskipun tidak ada petunjuk, dia dapat menyimpulkan bahwa King yang dan yang lainnya seharusnya masuk ke dalam terowongan kosong ini karena jika dia adalah King, yang, dia akan membuat pilihan ini ketika dia tidak mampu mengalahkan mereka. Tanpa ragu, Yangke segera bergegas ke pintu masuk terowongan kosong. Begitu matanya kabur, ada rasa penindasan yang kuat datang dari segala arah, seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun tidak ada kehampaan di bawah kakinya dan ada bintang-bintang di sekelilingnya. Langit berbintang. Ekspresi Yangke berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa terowongan kosong ini sebenarnya sama dengan gerbang langit berbintang di Istana Posuan yang mengarah ke langit berbintang yang luas. Namun, langit berbintang sangat luas dan tekanannya sangat menakutkan. Jika kekuatan fisik tidak cukup, tidak peduli siapa yang datang ke sini, kecuali obat kuat di alam suci tingkat ketiga, mereka pasti akan mati oleh tekanan langit berbintang. Bagaimanapun, ini adalah tempat legendaris yang hanya bisa diinjak oleh sedikit orang. Dewa iblis besar yang legendaris bahkan dikabarkan mati secara tidak sengaja saat menjelajahi misteri langit berbintang. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, yang pasti ada bahaya besar di langit berbintang. Jika orang-orang dari sekte Bintang mengira itu hanyalah pintu masuk terowongan kosong, biasanya yang mengarah ke alam kecil misterius tertentu dan bergegas masuk. Mereka mungkin akan mendapat masalah. Kecuali King Yah yang, yang memiliki kekuatan untuk menahan tekanan langit berbuntang. Tidak ada kemungkinan orang lain akan selamat. Saat ini, Yang Ge bingung dan berdiri di sana dengan bodoh. Tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Baru setelah sudut matanya melihat beberapa tulang pucat yang melayang-layang dia tiba-tiba sadar kembali. Tulang-tulang itu melayang tidak jauh darinya, dengan tenang dan tanpa gerakan sama sekali. Tangan besar yang kek gemetar saat dia mengambil tulang itu, melihatnya dengan hati-hati, dan mengelar nafas dalam-dalam. Tulang-tulang ini seharusnya milik beberapa anggota klan tulang. Mereka dengan gegabah menembus jauh ke langit berpintang, tidak mampu menahan tekanan besar dan langsung dihancurkan oleh penindasan. Ini semakin menegaskan dugaan yang ke sebelumnya bahwa orang-orang CTS pasti benar-benar melarikan diri ke sini, dan untuk mengejar mereka, anggota Klan Tulang secara tidak sengaja datang ke sini. Akibatnya, tulang mereka hancur oleh tekanan langit berbintang dan mereka mati secara tragis di tempat. Setelah melihat ada banyak tulang di sekitarnya dari beberapa orang Klan Tulang yang mati. Tetapi jika demikian, bagaimana dengan orang-orang CTS, Suyang, dan lainnya? Karena tidak ada jejak kematian mereka sama sekali, seolah-olah mereka menghilang secara ajaib ke langit berbintang. Namun suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Segera, Yangke menghancurkan tulang di tangannya dan menggunakan pesawat orang aling untuk mencari beberapa petunjuk di langit berbintang yang luas. Namun, dia tidak menemukan sudut atau tempat mencurigakan apapun. Kemudian dia melepaskan pikiran spiritualnya secara maksimal, membayangkan bahwa dia tiba-tiba akan menemukan jejak suyan dan bahwa dia bersembunyi dengan aman di suatu tempat di langit berbintang. Di bawah perlindungan Kingya dan menunggu kedatangannya. Tapi, yang kekecewa, karena dengan gerbang langit berbintang sebagai pusatnya dan radius ribuan mil, dia mencari beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Waktu berlalu dan dia tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan. Dia kembali ke koridor kosong yang dia lewati ketika dia kembali. Setelah kembali ke beneteng suan, yang langsung pergi ke kuil air. Jika ada orang di dunia ini yang mengetahui keberadaan orang-orang CTS selain klan tulang, tidak ada kandidat lain. Jadi, dia harus kembali untuk menginformasikan tentang Suyan. Dia harus mencari tahu sebelumnya, kuil air adalah pulau terbesar di tengah daratan tengah. Awalnya merupakan pulau tempat aula utama kuil air berada, namun sejak hancurnya kuil air, pulau tersebut telah ditempati oleh klan Tulang. Saat ini, semua anggota klan Tulang berkumpul di sini. Sekarang setiap anggota klan memiliki tubuh lengkapnya masing-masing. Tidak lagi berbentuk kerangka tanpa bekas daging dan darah seperti dulu. Mereka tampak tidak berdaya dengan manusia di daratan. Satu-satunya hal yang dapat menunjukkan identitas mereka adalah mata hijau mereka. Sekarang, hampir 200 anggota klan tulang berkumpul dan sepasang mata yang terdetak kencang memancarkan cahaya hijau membuat seluruh pulau tampak menakutkan. Pada saat ini, mereka bersuka ria dengan antusias merasakan kebangkitan mereka sendiri. Setelah ribuan tahun, dan wajah setiap anggota klan tulang dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan kebisingan itu terbawa jauh bersama angin laut. Mereka berkumpul dalam lingkaran, dan di tengah-tengah orang-orang klan tulang ini ada genangan darah besar. Kolam darah itu dipenuhi dengan darah merah cerah dan potongan daging cincang. Gelembung besar terus-menerus muncul dari genangan air dan meledak, menyemprotkan potongan kabut darah, menyebabkan awan darah merah cerah mengembun di langit di atas genangan darah. Sekarang, banyak tulang pucat dan bahan obat yang tidak diketahui mengambang di genangan darah. Kemudian garis-garis terang muncul dari waktu ke waktu di dasar genangan darah menyatu menjadi formasi yang mengkompleks dan rumit. Tuan Ke sudah hampir waktunya. Seorang pria klan Bone menghampiri seorang pria parubaya dan melaporkan dengan lembut. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dengan ekspresi acuh tak acuh dan segera berdiri. Anggota klan tulang yang berisi tiba-tiba menjadi diam dan mereka semua memandangnya dengan penuh harap. Keluo melihat sekeliling dan berteriak dan keras. Ribuan tahun yang lalu, Klan kami datang ke sini secara tidak sengaja. Kami pikir ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas wilayah kita. Tetapi kami dihalangi oleh pemimpin tertinggi di sini. Klan kami menderita kekalahan yang menghancurkan. Semua orang kuat tewas dalam pertempuran, sehingga anggota Klan yang tersisa. Hanya bisa melarikan diri ke dunia glacer terpencil dan tidur di sana. Tapi sekarang, kita bangun dan orang kuat itu juga sudah lama mati. Jadi dunia ini akan menjadi milik klan kita. Ayo, tidak ada yang bisa melawan kita. Mendengar itu, orang-orang Klan -orang Tulang berteriak dengan semangat. Suara mereka semakin keras. Keluo Mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat dan menekan suara semua orang. Malam ini kita akan memiliki anggota klan baru, dan kita harus menyumbangkan kekuatan kita sendiri untuk membantu mereka bangun. Saat berikutnya, semua orang mengambil tindakan dan aliran energi yang diisi dengan esensi kehidupan klan tulang keluar dari tubuh mereka dan mengalir ke genangan air. Kolam darah sepertinya mendidih. Gelembungnya bergulung dan tulang serta bahan obat mengambang dan tenggelam lebih cepat. Diiringi semburan hantu dan serigala yang melolong. Banyak wajah dengan fitur wajah kabur muncul di genangan darah. Wajah-wajah itu terikat di genangan darah seperti untaian hantu. Kemudian semanggota klan tulang memandangi genangan darah dengan ekspresi bersemangat, tapi mata mereka juga dipenuhi antisipasi. Saat ini, semua tulang yang mengambang tiba-tiba tenggelam, dan dengan suara klik, tulang yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terjalin di dalam genangan darah. Tampaknya mengalami perubahan yang mengejutkan. Tiba-tiba, dengan suara benturan kerangka lengkap berdiri dari genangan darah, dan dua cahaya hijau tiba-tiba muncul di mata yang awalnya gelap. Hanya saja, kedua kelompok cahaya hijau ini terlihat sangat lemah dibandingkan dengan anggota klan tulang di dekatnya dan tampak seperti lilin yang tertiup angin yang dapat padam sewaktu-waktu. Dan dia terlihat sedikit bingung dan belum mengetahui situasinya. Namun didorong oleh naluri, dia menyerap esensi daging dan darah di kenangan darah. Sehingga terlihat dengan mata telanjang, daging dan darah berangsur-angsur muncul di tulangnya. Dan dalam waktu singkat kulit muncul kembali tapi dia terlihat seperti orang tua yang keriput. Sekarang, ada lebih banyak kerangka berdiri dari genangan darah di belakangnya, setidaknya ada ratusan orang. Saat kerangka ini menyerap darah di genangan darah, darah di genangan itu juga berkurang dengan cepat dan mulai mengering. Jadi, meskipun masih banyak obat-obatan dan tulang yang tertinggal di dasar kolam, tidak ada gunanya. Keluo hanya mengangguk sedikit saat ini. Terlihat cukup puas. Saat dia hendak memberikan beberapa instruksi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari langit malam. Jadi, beginilah cara Anda dilahirkan. Mendengar itu, keluar tiba-tiba melihat ke samping. Namun hanya kilatan cahaya keemasan yang terlihat datang dari sana yang membawa kekuatan penghancuran dunia. Ekspresi keluar berubah drastis dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk memblokir serangan cahaya kemasan ini. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Tuar! Segera, sebuah ledakan keras terdengar dan genangan darah hancur berkeping-keping. Anggota klan tulang yang baru lahir yang berdiri di genangan darah tidak dapat menahan serangan itu sama sekali. Tulang-tulang mereka hancur dan terbang ke segala arah. Bahkan tidak ada seorang pun yang selamat. Siapa? Keluo berteriak keras. Yang ke berdiri di kehampaan yang terpungkus udara dingin. Berjalan selangkah demi selangkah ke puncak kepala banyak klan tulang. Dan menatap Keluo dengan ekspresi tak kena takut. Dia juga merasa bahwa di antara klan tulang di sini orang ini memiliki kekuatan dan status tertinggi. Jika dia ingin mengetahui sesuatu yang terbaik, adalah bertanya kepada orang ini. Segera, sekelompok tatapan tajam melintas, dan kesadaran spiritual mereka terkunci pada yang ke- dan semua klan tulang tampak tidak baik. Ada anggota klan tulang di antara kerumunan yang memandang yang ke- dengan hati-hati dan segera berseru, "Ternyata itu Anda, Tuan. Dialah pemilik kapal bintang." Pendengar hal tersebut Keluo terlihat senang dan tertawa terbahak Pantas saja dia begitu percaya diri meski kekuatannya rendah. Ternyata dia mengadakan kekuatan kapal bintang. Tapi saya khawatir Anda salah paham. Kapal bintang tidak ada gunanya di depan saya. Saat dia berbicara, nafas langit dan bumi tiba-tiba terhenti dan sepertinya ada lapisan penjara dan berkah yang tak terlihat di samping yangke. Yang kan kening, merasakan dengan hati-hati, tetapi tidak memperhatikan apapun, dan diam-diam waspada. Manusia, serahkan kapal bintang, dan saya bisa membuat Anda mendapatkan kehormatan menjadi anggota klan saya. Keluang dengan sembarangan menurunkan tangan ke jangkai dan memerintahkan dengan tenang. Kapal bintang? ke merdekan kening, lalu sepertinya memikirkan sesuatu dan meluarkan kapal bintang kemudian dia berkata, "Maksud Anda? Ini? Iya," kata Keluo tertuju pada kapal bintang. Berikan pada saya. Namun Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Anda menyebutnya kapal bintang. Apakah Anda tahu harta rahasia ini? Di mata Keluo. Dia memandang Yangke dengan dengan cici. Bahkan anggota klan tulang lainnya juga tertawa keras. Seolah-olah mereka menertawakan ketidaktahuan Yangke. Siapa yang belum pernah melihat kapal bintang? Di alam bintang, itu hanyalah harta rahasia yang sangat umum. Teriak klan tulang di bawah. Alam bintang? Yangke mengangkat alisnya. keluar berkata dengan tidak sabar alam bintang adalah dunia bintang. Dunia Anda sangat terpencil, sehingga Anda bahkan tidak tahu tentang alam bintang dan kapal bintang. Harta rahasia ini tidak ada gunanya selain untuk bepergian. Apa yang Anda lakukan menginginkan ini? Yang ke bertanya, Bagaimana kita bisa pergi ke langit berbintang tanpa kapal bintang? Bidang bintang yang luas bisa membuat siapapun tersesat dan mati sendirian. Kata Keluo dengan dingin. Mendengar itu, Yangke juga menyadari sesuatu darinya. Jika kapal bintang ini sebenarnya dirancang khusus untuk melakukan perjalanan di langit berbintang, jadi tidak heran kecepatannya sangat cepat. Dan yang terpenting, Yangke melihat informasi mengerikan lainnya. Melihat Keluo dengan sungguh-sungguh, Yangke bertanya dengan suara yang dalam. Anda bukan ras dari benua Tong Suan. Keluar tertawa. Kapan saya bilang begitu? Benar itu yang ke mau tidak mau menimbulkan badai di dalam hatinya. Jika kata-kata klan tulang ini benar, maka mereka adalah pengunjung luar dari alam bintang. Dan betapa luar biasanya hal ini. Sebelumnya, beberapa orang pernah menduga Mungkin ada makhluk hidup lain di langit berbintang yang luas. Tapi karena tidak ada yang bisa masuki langit berbintang, tidak ada yang bisa memastikan gagasan ini. Baru pada saat inilah yang keyakin bahwa kecurigaan para pendahulunya bukan tanpa alasan. Klan Tulang jelas merupakan makhluk dari bintang dan mereka bukanlah penduduk asli benua Tongsuan. Nah, Seberapa sering Anda melihat apa yang terjadi tadi? Sepasang mata jahat telu menatap yangga dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya pada dasarnya telah melihat semuanya. Yangga ke melihat keanehan dari kumpulan darah, melihat diagram formasi yang berkedip di dasar kumpulan darah, dan juga melihat tulang-tulang di gabungan menjadi kerangka dengan bantuan bahan obat. Dan esensi kehidupan dari klan Tulang, dan kemudian dia berdiri dari genangan darah seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Meskipun klan Tulang yang baru lahir sangat rapuh dan dapat dihancurkan sepenuhnya dalam satu pukulan, mereka semua memiliki aura alam transenden, dan itu masih merupakan alam transenden yang sulit untuk dibunuh. Keluar mendungus dingin. Tidak masalah jika Anda melihatnya karena Anda pasti akan mati hari ini. Yang ke menyeringai. Saat saya datang ke sini tadi, saya mendengar Anda berteriak bahwa Anda ingin mendominasi dunia ini. Apakah menurut Anda hanya dengan alam transenden bisa mencapai tujuan Anda? Keluo memandang Jange ke dengan cici, dengan ekspresi cici di wajahnya dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia hanya menggunakan pikiran spiritualnya untuk menutup ruang di sekitar Yangke. Mencegahnya menggunakan kapal bintang melarikan diri dan berkata dengan tenang. Alam transenden, semua bahan di dunia ini hanya memungkinkan anggota klan saya yang baru lahir memiliki kekuatan alam transenden. Klan Anda juga dapat melahirkan alam suci. Yangke tenggelam, keluar tertawa dan berkata, selama mereka membunuh master yang cukup kuat, kemudian mendapatkan daging dan darah mereka, dan menggunakan bahan obat kelas atas, seberapa sulitkah untuk masuk ke alam suci? Wajah Yangke tiba-tiba menjadi pucat. Sebelumnya dia meremehkan keanehan ras ini, tapi dia benar-benar tidak menyangka akan ada makhluk aneh seperti itu. Namun harga yang mereka bayar untuk melakukan hal itu tidaklah kecil. Sekarang, ada banyak bahan obat dan tulang yang tersisa di dasar genangan darah. Dan para mayat dari 2000 kulit kuil air juga pasti telah ditempatkan di genangan darah ini. Tetapi jumlah klan tulang yang akhirnya lahir hanya sekitar 100. Cukup obrolannya, serahkan kapal bintang itu kepada saya. Sebagai hadiahnya, Anda dapat memilih cara yang nyaman untuk mati. Wajah keluar menjadi tidak sabar saya punya satu pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa menjawabnya, kapal bintang akan diberikan kepada Anda. Anda berteriak dengan suara yang dalam. Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Keluo tampak tegas. Dengan kekuatan Anda yang lemah, saya bisa mengambil nyawa Anda hanya dengan menjentikkan jari saya. Kalau begitu, saya akan menghancurkan kapal bintang ini. Yangkat tidak takut dan memegang kapal bintang dan memuntahkan energi aslinya seperti ular bertaring, seolah ingin bertarung sampai mati. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.